Presenter asal Indonesia yang kini berada di Amerika, Uya Kuya bongkar fakta mengejutkan tentang perlakuan Simon Cowell ke Putri Aryani. Di balik panggung AGT 2023, di tengah kisruh Putri Aryani yang gagal menjadi juara AGT, fakta mengejutkan justru dibongkar oleh presenter asal Indonesia, Uya Kuya. Kesaksian yang diungkapkan oleh Uya Kuya sontak saja menuai sorotan warganet. Seperti diketahui sebelumnya, penampilan Putri Aryani di setiap babak AGT selalu mencuri perhatian. Banyak yang rela datang jauh-jauh hanya untuk menyaksikan secara langsung penampilan gadis bersuara emas Putri Aryani. Di antaranya adalah keluarga presenter Uya Kuya saat menonton penampilan Putri Aryani secara langsung di babak semifinal America Got Talent 2023. Pria yang bernama Asli Surya Utama ini melihat langsung bagaimana Simon Cowell memperlakukan penyanyi kebanggaan masyarakat Indonesia itu. Uya Kuya mengatakan bahwa Putri Aryani yang paling mendapatkan perhatian dari Simon Cowell dibandingkan dengan para finalis lain. Hal ini dilihat oleh Uya Kuya di luar siaran langsung AGT. Ada yang menarik di penampilan Putri Aryani di America Got Talent. Jadi dari 11 finalis yang ada di situ, Putri Aryani ini adalah peserta yang paling mendapatkan perhatian dari Simon ini, nggak ada di off airnya, tutur Uya Kuya. Lebih lanjut, Uya Kuya juga mengatakan jika Simon Cowell rela menghampiri Putri Aryani untuk sekedar mengajaknya berbincang. Simon Cowell seolah ingin memastikan segala sesuatunya beres dan aman. Gue hadir di situ jadi pas off air. Pas persiapan Putri Aryani mulai duduk itu kan belum live, yaitu Simon Cowell bela-belain dari kursi juri datangin dia, ngajak gue obol lama, dia pastiin semuanya beres, kata Uya Kuya. Uya Kuya menyebutkan jika Putri Aryani merupakan anak emas dari juri Amerika Simon Cowell, dia turun tangan langsung itu cuma buat Putri Aryani yang benar-benar disamperin sama Simon. Jadi emang benar dia adalah anak emasnya Simon, makanya kan golden buzzernya Simon jelas. Tak sampai di situ, Simon Cowell bahkan kembali menghampiri Putri Aryani setelah selesai tampil di semifinal tersebut. Selain itu, Uya Kuya juga menilai jika Putri Aryani dan keluarganya adalah sosok yang santun dan memiliki attitude yang luar biasa. Mari kita tunggu saja kabar selanjutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.